Jadi hari ini tanggal 12 Juli 2024 aku bakal balik lagi nih ke rumahnya Pak Ahmad ya. Karena infonya hari ini tukang sudah selesai kerja, selesai bertugas. Karena rumahnya Pak Ahmad tuh udah jadi gitu teman-teman ya. Dan infonya juga nih bahwa rumahnya Pak Ahmad sekarang lagi dikerjakan mural ya, foto dari kreator-kreator santuy ya kan, seperti rumahnya Pak Madawi kemarin buat kenang-kenangan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertamu ke rumahnya Pak Ahmad gitu, jadi orang-orang tuh mengenang kita terus lah gitu teman-teman ya. Karena kan nanti kan selesai dari sini kita udah nggak sisi lagi ya teman-teman ya. Mungkin nanti next di waktu yang lain mungkin baru kita balik lagi ke sini untuk kayak mantau gitu teman-teman ya. Ya udahlah, kita nggak usah panjang lebar karena ini udah jam berapa ini ya, jam 4 sore seperti biasa aku sore-sore karena biar menghindari panas ya teman-teman ya. Dan ini juga ada beberapa furnitur yang sudah datang dari donatur yang baik hati, terima kasih banyak. Lo ada lemari, ada kipas angin ya, kita bakal review aja deh untuk lebih jelas ya teman-teman ya. Terima kasih buat donatur sebelumnya, mudah-mudahan rezeki nya diganti sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari semua donatur pokoknya yang sudah terlibat di pembangunan rumahnya Pak Ahmad. Mudah-mudahan Tuhan kasih rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan, dilindungi sama Allah, terus dikasih kesehatan terus dan bahagia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yaudahlah, kita langsung review sekalian kita jalan ke rumahnya Pak Ahmad ya. Nah, ini dia teman-teman ya, ada dua buah lemari, lemari yang kecil satu sama yang tinggi satu. Kemungkinan yang tinggi ini buat Pak Ahmad dan istri, yang ini buat Jaya ya. Terus ada satu kipas angin di sini, kipas angin yang tinggi gitu. Nah, ini ada rice cooker juga. Rice cooker untuk masak nasi ya, rice cookernya bagus banget tuh. Kelihatan mewah banget, Bang Bewok pinter banget nih milihnya nih, gokil. Dan ini ada ember buat di kamar mandi karena kita tidak menggunakan bak mandi yang kayak kotak gitu ya. Jadi pakai ember aja biar gampang nyucinya, terus biar lebih leluasa juga kamar mandinya. Ini di dalam sini kayaknya ada sesuatu juga, cuman aku nggak buka ya teman-temannya karena ini di selotip tuh. Jadi kita lihat dari luar aja, dan kemungkinan ini di dalamnya tuh ada kayak mungkin perkakas masak mungkin ya. Ada gayung juga mungkin di dalam sini, jadi satu. Nggak tahu juga sih aslinya di dalamnya ada apa. Dan di sini itu ada itu bajunya Bang Bewok, ternyata nggak jadi di reveal lah guys ya. Dan ini ada rak piring buat di dapur. Jadi kita nggak usah pakai yang rak yang kayak lemari gitu, jadi pakai rak yang kayak gini aja karena lebih simpel juga ya. Dan ya itulah yang datang, yang sudah dibelanjakan oleh Bang Bewok ya bersama rekan-rekan. Mungkin belanjanya kemana, sama Bang Dan atau sama Bang Reki gitu, aku lupa ingat. Tapi yang jelas tadi aku lihat ini belinya sama si Jaya nih, rice cooker nih. Ya alhamdulillah ya, terima kasih buat para donatur yang sudah menyisihkan perabotan ini untuk keluarga ya Pak Ahmad. Luar biasa kebaikannya, biar dibalas lah sama Tuhan ya. Oke lah, ya udah, kita bakal meninggalkan base camp kita ini. Kita langsung ke rumahnya Pak Ahmad sambil lihat orang kerja buat itu ya. Sama Tata. Yuk. Dah, kayu nih. Let's go. Jam tangan aku kemana ya? Lihat enggak? Taruh mana enggak? Enggak lihat ya? Enggak, coba kalau cari. Bentar ya. Enggak. Bentar teman-teman. Jam tanganku. Kakak lihat enggak? Enggak tahu. Iya. Mana ya jam tangan ya? Bentar guys. Alah. Lah, jam tanganku kemana guys? Bentar. Oke guys, sudah ketemu jam tangannya guys. Hampir panik ya kan, karena jam kesayangan ini tuh udah ketemu. Kita langsung jalan aja deh. Sambil aku ngupload video juga ya, tuh buat tayang juga. Huh.
Sinyal di sini kurang bagus soalnya teman-teman. Rumahnya Pak Ahmad baru lumayan lah mendingan. Yuk tak? Ya. Jam 4 sore masih panas di sini. Jembatan legend nih. Ya sabar, aku pengen lihat muralnya sumpah. Ini aku jalan cepet nih ya untuk melihat muralnya, walaupun fotonya sama, tapi penasaran sama backdropnya. Halo Pak Mat. Anjing. Dua kali ibu. Kaget gak? Hah? Kaget gak? Aduh. Astagfirullah. Aduh. Oke guys, ini udah rame di sini. Halo Teh. Tata mau live katanya. Aku mau live. Coba aja tuh. Oh Tata mau live. Kalau Tata mau live, live lah. Enggak, maksudnya kalau Tata mau live, tatap muka aja. Kalau sekali di sini. Soalnya kita buat video sama aja, tinggal tontonnya kan enggak? Oh iya iya, benar benar. Tatap muka aja paling sekali lah. Muralnya gini tapi langsung balik kan gitu. Iya. Penasaran nonton. Benar, biar penasaran yang nonton ya. Jangan di spill dulu. Oke, teman-teman, ini lagi pengerjaan muralnya ya. Tuh. Wow, luar biasa. Tuh. Oh, ini ada pegunungan. Terus ada rumah-rumahan, ya kan? Terus ini fotonya siapa nih ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya mukanya ya? Aku nggak tahu. Ini aku nggak tahu nih siapa nih. Belum jadi kayaknya. Terus ada Bang Brew yang di atas. Terus ada Pak siapa nih? Nggak tahu nih siapa nih. Yang sebelahnya Bang Brew. Ini Bugs, Napoleon, ini Reki, ini aku, ya kan? Ada Pak Ahmad, ada Bang Davi, itu siapa ya? Kuswara kayaknya, Bang Kus, ada Bang Denny, ada Mang Agoy. Nah ini Bang Agoy mukanya mirip ya, tuh udah mirip nih. Nah dan Denny udah mirip, tuh aku, ya kan? Bagus ya, keren. Tuh ada pegunungan, ada rumah-rumahnya. Wah keren ini, sumpah. Dah, kita review dalam dulu ya, nanti baru aku bikin time lapse ya. Kita lihat di sini lagi dicat, proses cat kayu ya. Jendela yang sebelah sini udah dicat tuh jadi coklat dengan frame-nya kacanya fiber ya, gelap gitu, jadi kelihatan terkesan elegan gitu. Yang ini lagi dicat tuh. Ya kan. Oke, kita masuk ya guys ya. Assalamualaikum. Nah, ini pintunya ada pada dipasang-pasangin dan pintunya ya. Tuh, ada pada dipasang-pasangin. Ini dalamnya, oh masih proses ngaci nih. Hari ini kelar nih. Mas, hari ini kelar Mas ya? Oh, insyaallah kelar Mas. Wih, mantap. Luar biasa. Hari ini kelar guys. Digempur. Yang ini udah kelar nih, tinggal sisi situ di atas dikit tuh lagi di rapikan ya. Dan pintunya belum dipasang yang ini karena masih dikerjain ya. Yang ini udah pasang. Tuh, wah keren ini. Tinggal dicat tar ini apa kusennya sama pintu-pintunya. Dan itu daun tebunya, kelapanya belum
belum ini, belum dicopot. Wah enak banget, sumpah adem banget nih rumah. Sumpah hawanya tuh adem gitu. Nah terus bagian dapur sudah diaci, cuman belum sampai full ke atas ya teman-teman ya. Belum sampai full ke atas, jadi masih ngerjain kamar dulu biar cepet kelar, baru bagian belakang. Tuh, udah rapi banget, luas banget nih dapurnya. Sumpah ini bisa berdiri 3-4 orang, 5 orang mungkin di sini bisa kumpul jadi satu ya kan, ngeriung masak-masak sama-sama. Dan kamar mandinya sudah jadi dong, tuh keren. Pintunya sudah dipasang juga, tinggal diacinya aja belum, tapi hari ini kelar ya sesuai tadi janjinya si mamangnya tuh. Wah keren sih, sumpah nih daun pintunya udah dipasangin juga ya. Asli loh, enak banget rumahnya. Sumpah aku aja takjub lihat ya. Bagian belakang belum diaci, tapi udah dipasangin lampu ya. Ke samping, sampingnya juga belum. Kayaknya kalau luar nggak tahu diaci apa enggak ya di sebagian samping sini. Soalnya juga nggak kelihatan juga sih sebenarnya. Yang penting bagian dalam sih kalau menurut aku ya. Sama depan, sama samping sebelah sana. Ah keren nih guys, masya Allah banget, mantep, keren banget asli. Eh lagi ngerjain apa kamu Sandi? Lagi ngerjain apa? Oh ngebersihin. Oke. Okay. Wah keren banget guys, sumpah. Tuh. Keren banget ya, asli. Keren 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 keren. Meterannya udah terpasang nih tuh. Meterannya udah terpasang, kemarin belum terpasang, sekarang udah terpasang tuh ya. Tuh udah ada tokennya 8KWH. Baru diisi berapa tuh, 20.000 kali ya. Baru diisi 20.000 kayaknya. Alhamdulillah lah. Besok kita bisa closing guys akhirnya guys. Sumpah. Cakep cakep, mantap pol. Nah, ketika aku udah nge-review kayak gini, menurut teman-teman bagaimana hasil dari rumahnya Pak Ahmad? Komen di bawah ya. Udah pasti kalian juga takjub banget sih karena rumahnya bisa sekeren ini dengan pengerjaan selama 12 hari ya, tapi keren banget sumpah. Karena pasti keren sih. Karena yang bantu kayak teman-teman donatur, terus dari penonton warga santuy gitu kan, semangat untuk membuat rumahnya Pak Ahmad. Terus tukang-tukang yang mengerjakan juga orang-orang hebat, kreator santunya juga hebat, udah pasti hasilnya juga hebat gitu ya, bagus gitu. Aku aja takjub banget loh sumpah, aku kayak terkesima gitu, kayak ih ya ampun rumahnya sebagus ini gitu. Apalagi ini full hebel ya teman-teman, jadi benar-benar permanen gitu. Keren sih, salut sih aku sih. Luar biasa memang warga santuy, donatur, tukang, terutama juga teman-teman kreator santuy tentunya ya. Ada Bang Dan, Bang Bewok yang tiap pagi selalu mantau kesini, walaupun yang lainnya baru siang atau sore yang kesininya gitu ya teman-temannya. Tapi salut sih, kerja kita tuh sangat-sangat kompak ya, sangat-sangat kompak, luar biasa banget. Aku pun di sini jadi kayak betah gitu, sampai aku tuh kalau di sini tuh bisa 5 hari baru pulang gitu. Ya udahlah teman-teman, kita bakal bikin time lapse lihat muralnya ya teman-teman ya. Nanti sore kalau misalkan udah selesai semuanya baru kita closing, karena aku bakal jadiin satu part aja kali ya. Karena ini kan udah mau kelar gitu, besok kita udah closing gitu ya teman-teman ya. Yaudah yuk kita sambil duduk sambil lihat gambar kreator santuy di sebelah sisi samping. Oke guys, jadi ini kita hari terakhir bayar tukangnya teman-teman ya. Jadi di sini tanganku ini udah ada kali-kaliannya guys. Jadi nanti kan saksinya kita bayar guys ya. Ini ada tukangnya nih, tukang internasional. Nih ya. Tukang ada berapa? Tiga. Tiga ya. Connect dua kan? Nah, nih ya. Berarti 130.000 dikali 6 hari kerja kan? Totalnya 780.000 ya kan, kali 3 orang berarti ini 2.340.000 kan, Kak? Betul. Nah, ini tukang ya kan, baru
Kenaik 2 kan, A? Iya. Kenaik 2 kali 6 hari juga. Berarti 1.200. Jadi 1.200 ditambah 2340 tadi 3.540. Nah, baru ini lemburnya, A. Lembur 3 hari, A ya. Tukang 65.000, A, separuh dari gaji utama kan, A. Berarti 65.000 dikali 3 tukang. Berarti 585, A ya. Iya. Itu 3 hari lembur. Nah, kalau kenaik 2 orang kan, A, 50.000 kita bayar, A ya. Iya. Separuh hari. Jadi 2 kenaik berarti berapa? 150.000, A ya. Okay. Ya kan 3 kali lembur ya. Kan? Berarti kali 2 300.000. Okay. Berarti 885 nih, A ya. Ini ya. Berarti ini A, 3 juta berapa? 3.540 total ditambah lemburnya 885 ya, A, tukang kenaik. Hasilnya 4.425.000. Yeah. Tadi di balik layar kita hitung bersama. Okay. Ya kan nanti A boleh hitung lagi. Yeah. Ya kan? Mana tahu kita hilap gitu kan. Kasbon 500.000, A ya? Iya, betul. Kasbon 500.000 berarti dipotong 500.000 jadi 3.925.000. Oke. Okay. Ini tangannya udah uang asli nih, bukan uang palsu. Okay. Nah, itu ya. Juga, ya. Bukan uang monopoli. Mau hitung lagi silakan, A. Uang asli nih, A, bukan palsu. Kayaknya kebanyakan. Iya. Iyalah, jangan. Takut nanti kurang. Nanti kurang ini kurang. Soalnya kayaknya kurang durasi. Oke. Kita tahu aja lagi ya. Minta tolong di kantor polisi, A. Ini untuk pegangin aja nanti. Oke, nanti balikin lagi ke saya. Pokoknya kalau selip selembar jangan salahkan saya, A. 1 2 3 Pena hitungan duit nih. Bang dapat duit dari dia. 7. Bunyi duit ya, Kak. 9 10. Maaf. Ini Bang dikasih duit. 1 juta. Ya. 2 3. Enggak tahu netizen kok, Kak. 5 6 7 8 9. Gua pakai udah. 2 juta. Agak gini sedikit. Agak gitu sedikit lah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 juta. 1 2 3 4 5 6 ke puncak mantap nih. 7 8 9 10. Yo, tambah-tambah. Enggak. 3.900. Tadi berapa Bang Dan? 3 juta. 3 juta. Oke. Okay. Tadi kan udah jelas 3 juta ya. Itu lagi lah, nanti ini. Malam belum. Ini penonton enggak banyak segini nih. Merendah aja. Oke, siap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925.000. Jadi totalnya 3.925.000. Hore! 5 orang ya, 3 ya. Tukang dan 2 kenek. Ya. Sudah. Oke, semua siap. Detail, Bang ya. Sudah. Terima kasih saya titip. Boleh saya tambahkan ya. Sedikit. Jadi, boleh, itu, Bang, untuk semua kru grup Santuy, kreator Santuy, terutama untuk donasi-donasi yang dari sana, saya juga mengucapkan terima kasih sudah membantu sehingga Pak Ahmad ini terbentuk rumahnya semewah ini. Saya juga berikut tenaga tukang. Insya Allah inilah yang saya bisa untuk nolong Pak Ahmad dengan jalan bantuan dari donasi-donasi yang jauh sana. Alhamdulillah, tim Santuy sukses. Alhamdulillah. Terima kasih. Doanya sama. Doanya selalu sukses, doanya selalu sehat. Doanya. Amin, amin. Ya, nah ini doanya, ini doanya. Ini doanya. Banyak-banyaklah berbuat baik seluas seisi dunia ini agar mereka semua yang membutuhkan bahagia. Insyaallah, amin. Nah, ini tadi kan mewakili kreator Santuy mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Atas ya support dari bapak-bapak sekalian. Tanpa adanya bapak-bapak sekalian yang membantu mengenai ya pembangunan ini, mungkin Pak Ahmad gak akan terjadi seperti ini. Terima kasih banyak, biar Allah yang balas kebaikannya. Amin. Amin, terima kasih. Arigato. Ini kan di depan kamera, di balik layar nanti minta sih gitu. Eh janganlah. Oke, terima kasih. Kasih.
muralnya udah setengah jadi. Jadi sebelah sini tuh kayak rumah-rumah atau kampung gitu kali ya, di bawah kaki gunung gitu. Ini lebih ke Gunung Fuji sini, karena putih-putih di atasnya, kayak ada salju-salju gitu kan. Ini Bang Ago ini. Ini Bang Denny. Ini Bang Kus. Terus ini aku. Cuman aku minta request ada poninya sedikit biar gak terlalu jenong ya. Jadi segini nih. Nah gitu. Nah next aku ganti foto lah. Itu Bang Davi, itu Pak Ahmad, ya kan. Terus Bang Breo lagi dibikin. Bang Bewok. Ini Reki. Ini Bugs. Dan itu siapa ya? Ini siapa sih? Ini Bang Kus gitu. Terus berarti yang situ siapa tuh? Bang Dan. Iya, Bang Dan itu kayaknya. Ini Bang Kus nih, yang ini nih. Bang Kus, yang berarti yang itu tuh Bang Dan tuh. Sebelah Bang Davi. Dan di atas itu udah tertulis ya, baru kreatornya doang. Nanti santunya di sebelah sana kayaknya. Dan sisi sebelah sini juga seperti yang sebelah kanan, sama ya, rumah di bawah kaki gunung. Itu jam berapa ya? Sampai jam hampir setengah tujuh ngerjain. Mungkin ini nanti tengah malam atau menjelang subuh baru selesai kali. Kita lihat ke dalam rumahnya Pak Ahmad yuk. Nah, ini kondisinya kalau malam nih tuh, ya kan? Bagus. Ini nih kerjaan lembur juga nih, karena besok kita udah mau closing. Jadi lembur. Sampai. Lembur ya Pak ya? Iya. Nah tuh lagi di aci tuh. Pantesan lengket ternyata ininya masih basah. Iya masih baru. Maaf. Dan yang ini udah jadi ya, udah selesai, udah rapi ya. Nah ini juga lagi dikerjain tuh, sisa-sisa ke atasnya ya. Kamar mandi udah belum ya? Oh kamar mandi belum nih, tapi udah diisiin lampu tuh ya. Sedikit lagi kelar. Sampai subuh pun dikerjain ya, sampai selesai ya. Oke siap Pak, mantap Pak. Tuh. Kayak gitulah ya teman-teman ya. Masih bau cat di sini. Bau cat banget. Keren. Keren cuy. Mantap ya. Tuh kelihatan dari sini tuh mantap banget. Asli. Buat kenang-kenangan, biar kalau Pak Ahmad kangen sama kita tinggal liatin foto-foto kita aja di sini nih. Keren. Yaudah teman-teman yuk, ntar kita lanjut lagi yuk. Kalau enggak besok pagi lah kita lanjut lagi kali ya. Soalnya kalau malam gini kurang pencahayaan, kurang dari sisi sini nih. Dari sisi kanannya kurang pencahayaan, jadi ini view-nya kurang terang. Oke teman-teman, kayaknya vlog hari ini kita tutup sampai di sini aja ya teman-teman ya. Nanti mungkin ini kelarnya subuh jam 3-an kali ya, baru kelar ya kemungkinan. Tapi nggak tahu juga sih, tergantung juga ya. Ini karena udah setengah jalan juga kan. Oke, kita tutup sampai sini. Nanti mungkin hasil akhirnya kita spill besok ya, pas sekalian closing gitu ya teman-teman ya. Besok kita bakal ada kayak selamatan itu juga di rumahnya Pak Ahmad. Karena tadi Pak Ahmad juga ada belanja untuk kebutuhan kebutuhan selamatan ya teman-teman ya. Jadi ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, selamat pengalaman kebaikan.